Atta Halilintar bahas tentang jaga mulut, Krisdayanti malah bangga dengan Raul Lemos. Hingga Anang bereaksi begini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Unggahan Krisdayanti kembali menjadi perhatian publik. Setelah sang suami Raul Lemos lebih dulu membagikan beberapa foto kemesraan dirinya dengan Kade dan dua anaknya di Instastory kemarin, hingga diduga kembali sindir Aurel dan Azriel. Kini giliran Kade yang mengunggah foto selfie dirinya dengan Raul. Dalam unggahan itu Kade menyelipkan kata dukungan untuk Raul Lemos. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya pada sosok sang suami. Aku di sini untukmu, aku bangga padamu. Kade menyelipkan stiker dalam unggahannya. Sebelumnya, unggahan Raul di Instastory berhasil memicu reaksi kesal netizen. Banyak yang merasa jika unggahan itu ditujukan dan menyindir Aurel dan Azriel. Raul Lemos rupanya tak menghiraukan ultimatum Azriel yang mengatakan bahwa akan membongkar rekaman makian Raul pada dirinya dan Anang, sang ayah, jika masih saja menyakiti Anang. Dan saat heboh kembali perang status antara Kade, Raul, Azriel, dan Aurel, sosok terdekat Aurel yang disebut sebagai kekasihnya yakni Atta Halilintar pun terlihat mengunggah sebuah TikTok tentang jaga mulut. Entah memang hanya untuk menghibur para netizen atau entah apa maksudnya. Yang jelas unggahan YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara tersebut berhasil membuat warganet tertawa. Jaga mulutmu, Rem. Sementara itu, belum ada kelanjutan mengenai konflik keluarga yang bukan kali pertama terjadi ini. Baik Azriel, Aurel, dan Krisdayanti bungkam. Tak mengunggah lebih lanjut lagi perkembangan konflik mereka. Pun dengan Anang Hermansyah, mantan anggota Dewan sekaligus musisi itu bahkan sampai meminta tolong kepada awak media untuk tidak menanyainya terkait kasus tersebut. Anang rupanya tak ingin terpancing emosi dan bersikap dewasa dengan masalah ini. Diketahui ia pun enggan ikut-ikutan perang status. Wah, semoga cepat selesai pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita dari Triyono, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, agar tak ketinggalan. Jangan lupa subscribe.